Assalamualaikum Sobat Bonsai. Pada kesempatan kali ini kita akan bikin tutorial bikin pot relic panorama. Langsung saja kita mulai. Kita rendam dulu potnya biar nanti semennya bisa menempel sempurna. Untuk gak menempel kita, sebaiknya kita menggunakan sarung tangan seperti ini. Kita masukkan airnya dulu, kemudian kita masukkan semen. Aduk semennya sampai benar-benar merata. Lebih lama lebih bagus. Bebas ya. Untuk bentuk reliefnya sesuai imajinasi kita aja. Thank you.
Baiklah teman-teman, kita lanjutkan proses pembuatan pot reliefnya. Ada alasan kenapa kita bikin polanya malam, yaitu supaya semennya itu proses pengeringannya lebih lama, jadi dia nggak retak pas waktu keringnya. Kita lanjutkan di pagi harinya untuk memberi kesan tuanya ini di pohonnya ini, dengan cara kita ukir pakai besi. Pada bonsai, kalau kita bikin reliefnya itu bentuknya seperti pohon, kita juga bikin karakter tua di batangnya. Setelah ini selesai, kita rendam lagi agar semennya lebih kuat. Sekarang kita lakukan pengecatan. Setelah cat dasarnya udah kering, kita kasih warna saffron. Kita cuma kuas dikit-dikit aja untuk mengeluarkan gradasi warnanya agar terlihat motif dari reliefnya. Untuk pengecatan pot relief kita harus benar-benar sabar.
Soalnya untuk pengcatan pas di reliefnya ini catnya harus hampir habis baru kita kuaskan. Jadi sebelumnya kita kuaskan di sini sampai catnya udah mau habis. Nah, baru kita sapukan ke sini. Kalau terlalu tebal nanti jadi tidak terlihat karakter reliefnya ini. Thank you.